Good morning guys. So ini 1 Desember, ini adalah hari pertama Vlogmas. Morning guys, kata Ethan. Hi. Morning guys. Iya. Oh, good morning Dede. Good morning Josh. Good morning Dede. Hi. Sayang mami gemes. Sayang mami gemes banget ini. Morning guys, kata Ethan. Seperti biasa keadaan living room kita udah penuh dengan mainan Ethan. Sampai ke sini ini actually aku belum selesai-selesai banget ngedekor Christmasnya. Itu aku lagi nontonin orang bersih-bersih kan abis ini aku pengen bersih-bersih. Cuman update sedikit, ini aku udah hampir selesai kalau di lantai bawah, tapi di kamar aku pengen sedikit ngedekor Christmas biar ada nuansa Natal sedikit, karena kan moodnya lebih ada aja gitu kalau aku dekor dikit. Dan update sedikit guys, lantai bawah ini sebenarnya udah hampir selesai tapi belum benar-benar selesai banget. Dekor Christmasnya ada yang aku mau beli, aku belum beli kotak-kotak buat di bawah pohon Natal, aku pengen taro-taroin kayak kotak kado gitu. Dan di bawah sini belum aku beli juga Christmas tree skirt. Terus di atas itu harusnya aku mau taruh bintang, tapi ternyata aku nemuin dari aku punya hot chocolate bar tahun lalu. Ini ada pita, jadi aku taruh dulu aja di situ. Nggak tahu aku bakal go with star atau pita kayak gitu aja. Kayak gitu juga udah bagus sih, cuman lihat nanti deh kalau di toko ternyata ada yang lucu, aku mungkin beli star. Dan ini lucu banget ya sih, aku tuh pasang ini icicle lights gitu, dan ternyata ini tuh terlalu pendek kalau aku mau dari ujung sana ke ujung sana. Belum lagi aku mesti colok gitu kan ke bawah sana, jadinya ini aja udah pakai extension tapi tetap nggak cukup, jadinya udahlah aku pikir di tengah-tengah sini aja juga lucu. Cuman ini masih keriting-keriting gitu. Ntar aku bakal benerin lagi deh, tunggu si Romeo-nya libur. Jadi aku kepengen dekor dikit kamar aku, nggak terlalu banyak kayak di lantai bawah sih, aku cuma pengen dikit aja biar ada tetap suasana Natalnya. Tapi aku belum beli Christmas decor, so kayaknya aku bakal mampir ke Target buat beli atau Hobby Lobby gitu, tunggu Romeo libur. Romeo liburnya kapan ya? 2 hari lagi dia baru libur. So ya kayak gitu. Ini kita kayak baru bangun semua. Ini sayang, aduh ya ampun, ditengkurap aja di sini. Mami wake up. Oh, mami udah wake up ini. Mami wake up katanya. Lu kaget. Udah abis ini aku cuma bakal lanjutin bersih-bersih aja guys ini. Kotak-kotak yang di sana itu yang sisa-sisa dekor tahun lalu, tapi banyak kan yang udah aku nggak mau pakai karena udah jelek, udah rusak. Dan yang box sebelah sana itu dekor-dekor yang biasanya aku taruh di sana-sana itu, aku taruh dulu sementara di sana. Official Christmas house tour is coming ya guys, kalian tunggu aja. And nggak boleh Ethan, nggak boleh main itu ya, please. Ayo taruh. Mami tadi udah bilang apa? Nggak boleh, bahaya, ntar kalau kena dede gimana? Ethan. Tuh lihat dia tuh mainin itu tuh yang buat garuk-garuk punggung, oh my god. Dia nemuin aja lagi dari box itu. Ethan. Lihat dong dia numpain cinnamon, geng. Tentusan aku bingung kok ada bau-bau cinnamon ya. Ternyata ini ground cinnamon tuh. Yang harusnya ditaruh di hot chocolate bar. Ditumpahin sama Ethan. Eh, kita vakum dulu. Thank you. Udah, jangan lagi. Hi. Baby finger, please, Yaki. Di sini aku tetap bakal vakum karena yang nyapu itu buat yang gede-gede aja. Tetap pasti banyak kayak debu-debu gitu di sini. Hi guys. Okay. Tumpah. Iya, tadi tumpah cinnamonnya ya. Dan laporan ya, tumpah cinnamonnya ya. Iya. Enak? Bapak.
jangan tumpah. 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 Dan by the way, ini yang di sini aku taruh, ini yang aku pengen pakai. Ini pengen aku gantung di dapur, cuman belum. Terus ini yang mau aku pakai buat foto, bando. Dan ini baju malamnya sih buat foto. Tahun lalu mereka nggak sempat foto, tapi aku udah beliin dari tahun lalu. Ini buat Messi yang cewek, ini buat Milo. Gemes banget ada hoodie-nya. Dan ini ada tisu Be Married, tapi aku belum beli tisu holdernya, jadinya aku ntar mau beli napkin holder. Mungkin di Dollar Tree. Hai Ethan. Hai Ethan. Hai mami gitu dong. Hai guys. Jangan dipegang tapi ya. Terjatuh. Yeay, Ethan mau apa? Sini dulu. Hap. Ethan punya kepala sampai udah ada salju bohong-bohongan ini. Ada fake snow. Nanti mandi ya. Mama mapel. Bentar, mami lap dulu tangannya. Hai Dede. Suka, pinter. Mbak Dede, hai. Dede aman deh. Aman nih sayang mami. Pinter. Di sini aku harus ngepam lagi, aku harus siapin pam di situ. Iya. Hidup mami pokoknya revolve around pumping, ya nyusuin Dede. Iya sayang. Nih biar Dedenya kenyang. Iya. Tetap kamera ini. Di videoin tawa-tawa ini. Iya. Udah mulai mau ngoceh nih, lihat muka Dede. Hai Dede kue, ganteng. Siapa itu? Itu siapa itu? Itu Clayton ya. Aduh, gemes banget. Bantuin mami ya. Soalnya aku taruh di sini itu dekor-dekor Christmas yang aku punya sisa buat di kamar aku. Cuman ini doang, guys. Cuman ini, terus ini ada glitter-glitter gitu. Sama yang kayak gini-ginian nih aku demen banget. Oke, taruh di mana-mana. Ada yang udah mulai rewel nih, papa ke depan numpas setiap aku gantiin ketawa-tawa dia, guys. Udah tahu tuh. Seneng digantiin, sayang. Udah tahu ini mau digantiin, makanya happy. Iya. Tahu mami, popok udah penuh mami. Asik. Popoknya bersih. Ore. Popoknya udah bersih. Popok lagi ya. Mukanya ngantuk banget, masih bingung. Itu ngapain? Ate beci. Bersih-bersih mobil. Gemes banget apa kalau tiap aku lagi bersih-bersih, aku bilangnya kayak, mami bersih-bersih dulu ya Ethan. Terus Ethan bilang, mami beci gitu. Gimana Ethan? Mami beci gitu. Mami
sedih. Ete bisa? Ya. Ete bersih-bersih apa? Ete gede mobil. Mobil, oh mobilnya dibersihin. Aku gak ngerti itu dia ngambil dari mana tuh lap. Nemuin aja. Oh my goodness, pinter banget sayang mami. Makasih ya. Ten thank you. Udah bantuin mami bersih-bersih, makasih ya. Ini ornamen yang paling suka. Dicabut mulu deh pohon Natal, itu pasang lagi dong. Iya. Itu apa? Mobil. Bukan mobil, itu apa? Gitar. Gitar, pinter, jeng-jeng ya. Ups. Ups. Ini bersihin juga ornamennya, my goodness. Gemes banget sih, gemes banget sayang mami, gemes banget. Kaget. Kaget. Aku udah sengaja ngepam. Actually aku masukin ke bag kayak gini biar aku taruh di freezer. Aku ngesor di freezer tuh digabungin sama yang aku pam tadi pagi baru bangun. Jadi totalnya 4 ons. Gak tau kenapa aku tuh kalau ngepam for some reason belum terlalu banyak banget. Kalian bisa ngasih tips. Kata orang-orang sih kalau misalnya mau naikin supply itu harus pump setiap 2 jam, tapi akuin aku tuh pump gak sering itu. Tapi aku sering juga ngepumpnya tuh abis si dedenya minum susu langsung, makanya sisanya memang gak terlalu banyak. Kadang-kadang kalau abis dedenya minum cuma 1 ons, sedikit banget. Makanya aku sekarang lagi berusaha naikin supply lagi, kayak orang-orang bilang sih suruh minum suplemen gitu-gitu, tapi aku belum beli. Kasih lah ya, ntar aku beli suplemen apa yang bagus buat naikin. Asli guys, sweet banget si Ethan. Tadi Ethan di sini cuma sama dedenya main, hai dede gitu. Dikis-kisin dede, lama-lama dia bobo dong. Jagain dede sampai bobo ya. Ya dek ya, kakak Ethan sweet banget ya dek. Ya sayang, kakak Ethan kis-kis dede tadi ya, peluk-peluk dede ya. Sampai bobo jagain dedenya tuh, ih gemes. Udah tadi lagi ngedit, kayaknya mau ngapain? Kayaknya baru bangun. Aduh bangun bobo, sejak pagi baru pulang kerja jam 10 kamu ya? Setengah 10 ya? Ya bilang deh dong, Dedi, Ethan mau kolam berenang. Dedi, Ethan berenang. Iya. Wih, wih, itu siapa yang ngajarin joget kayak gitu? Wih, wih, wih. Aduh, mami kaget. Nanti kagetin mami ya. Gemes banget. Yuk. Yuk, let's go pakai pampers. Yuk, pakai pampers, habis itu pakai baju. Let's go. Let's go. 5 little, 6 little Indian. 1 little, 2 little, 3 little Indian. 4 little, 5 little, 6 little Indian. 7 little, 8 little, 9 little Indian. Coba tangannya tangan ngitung gitu. Oke, dia sendiri itu pokoknya. Daddy udah mau kerja, Ethan. Ethan bilang dong, semangat Daddy.
Bapak Dedi. Semangat. Ngapain Dedi? Ngapain? Jadi harus kerja. Jadi kerja buat beli. Beli. Bisa beli su. Oh, iya, biar bisa beli mah. Biar bisa beli mah. Mam, aku kira dia pengen ngomong mainan. Untung anak kita enggak dikit-dikit mainan, Beb. Pakai baju yuk. Yuk, buat Dede, Dede lagi pules tuh di bawah. Bah. Kaget. Habis itu enggak mau ikut keluar. Iya. Tadi aku bicarain itu dan aku bilang bye Ethan gitu. Masih aku kaget. Tadi itu habis itu aku bilang bye bye Ethan, dia bye bye balik. Nggak mau ikut turun, yuk yuk let's go, let's go. Oh, Dede lagi. Hai Dede gitu namanya. Wah 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 wah. Jangan gitu sayang, ntar Dedenya keculek. Jangan sayang, eh. Iseng banget ini si Ethan. Jangan gitu, kesian Dede, matanya ntar kecolok. Bedo. Dede dinyanyiin. Hai. Hai ganteng mami udah bangun. Kakaknya. Aduh, kesembur semua deh tuh dedenya. Hujan. Oke, Dede ayo mandi. Dede kalau habis mandi bobonya nyenyak banget soalnya. Ya. Habis mandi langsung mau bobo ini. Yuk, let's go kita mandi Dede. Mami, periksa. Oh, periksa mami. Oh, Ethan dokter ya. Halo, dokter Ethan. Mami, bike. Periksa katanya. Mami, bike. Oh, periksa mami. Mami sehat, kan? Mami sehat? Iya. Sehat, mami. Thank you, Pak dokter. Mami. Pica. Mami periksa, iya. Thank you. Mami bojo dokter periksa. Gemes Mami banget. Bojo pica. Iya. Ethan yang kerja-kerja periksa-periksa orang itu siapa? Dok? Dok? Pica. Orang. Iya, periksa orang. Siapa? Dokter? Bojo orang. Iya, dokter ya. Kalau Dedi? Kalau Dedi apa? Dedi nurse. Dedi bica. Iya, Dedi juga periksa. Dedi nurse. Ini. Nurse, iya. Pinter. Ada yang happy nih mau mandi nih guys. Mbak Clayton tuh. Itu siapa tuh di kamera? Hai Clayton. Clayton paling happy kalau mandi. Iya. Anaknya membersih banget nih. Mwah. Gemes mami, gemes. Hei, asik ya. Asik deh, Dek. Asik deh, asik deh. Wih, Clayton seneng mandi. Airnya hangat. Rendam di bathtub, Dek. Wih, asik. Pencinta air nih. Clayton sama Clayton sama dari bayi suka air. Ya, lu kakak RP juga paling happy kalau dimandiin, Dek. Jadi di dalam bathtub ini memang udah ada penyangga gitu, geng. Jadi dia nggak bener-bener duduk tanpa support. Kok ini dalamnya ada supportnya gitu, jadinya bayi bisa duduk sambil dimandiin. Ini soalnya belum bisa duduk sendiri, harus tetap ada supportnya. Oke deh. Aduh, udah mau 4 bulan ya. My goodness, sudah Desember. Mau 4 bulan nih, sayang. Mau 8 nanti 4 bulan. Ya deh. Dilas keren.
Asik ada yang udah saya mandi nih, Mbak Dede. Dan aku bakal pakein juga lotion dari Aveeno Baby, tulisannya Calming Comfort Lotion. Belum bobok ya, tipis-tipis gitu ya deh. Zaitun bakal pakai night gown, tulisannya milk. Jadi gampang gitu kalau misalnya malam-malam mau ganti popok. Asik, udah ready bobo. Let's go nyusu terus bobo ya. Kayak aku baru mau tidurin anak-anak dan aku lagi ngupload. Wih, udah processing cepet juga. You say you're okay, so don't listen to the words they say. Hey, take a chance and come and ride with me.